meluangkan waktu untuk keluar dari padatnya aktivitas adalah pilihan yang tepat. Kali ini, saya akan menjelajahi Tangkahan sebagai tempat merecharge diri. Suasananya masih ramah dan asri, saya sangat menikmati barisan pepohonan di kiri dan kanan saya. Wah, tidak sabar rasanya, segera tiba. Pemirsa, sekarang saya telah berada di Tangkahan, salah satu destinasi wisata yang dikenal dengan panoramanya yang indah. Daerah ini dikenal dapat dijadikan tempat healing atau menenangkan pikiran. Tapi apakah benar demikian? Jangan kemana-mana, tetap ikuti saya. Pemirsa, Tangkahan yang terletak di Kabupaten Langkat memang terkenal dengan panorama alamnya yang indah. Dikelilingi hutan tropis, sungai, dan air terjun yang menyejukkan mata. Selain berlibur, ada satu hal yang menarik yang bisa dilakukan di Tangkahan, yakni meditasi. Halo Bante, ya, halo. Apa kabar? Selamat datang. Seperti yang sering dipraktikkan oleh Bante Dirapuno, salah seorang tokoh agama Buddha yang akrab di kalangan milenial. Nah, pada kesempatan ini, saya pun menemui Bante Dirapuno. Tangkahan menjadi rumah kedua bagi Bante Dirapuno setelah kampung halamannya di Jawa Tengah. Sejak tahun 2021, Bante Dirapuno giat berkunjung ke Tangkahan untuk menyebarkan ajaran kebaikan dan toleransi, mendirikan wadah edukasi rumah baca, serta bermeditasi. Dalam melakukan kegiatannya, Bante Dirapuno tidak seorang diri. Ia mengajak para pemuda desa untuk ikut berkolaborasi dalam kegiatan positif ini. Bante, saya ingin tahu nih manfaat meditasi itu apa-apa saja, Bante? Ya, sebenarnya banyak sekali sih manfaat meditasi. Ya, kalau mungkin di masyarakat umum sering digunakan untuk pengobatan ya. Tetapi kalau secara kita spiritual, lebih pada ketenangan batin, bagaimana kita melatih kesabaran, bagaimana kita melatih kebijaksanaan, terutama ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak membahagiakan atau yang tidak mengenakan. Saya ya. Boleh nggak Bante ikut meditasi juga bersama Bante? Silahkan, ya memang kebetulan hari ini memang lagi ada janji juga sama pemuda sini. Senang sekali rasanya saya bisa diberi kesempatan oleh Bante Dirapuno untuk merasakan meditasi yang dipimpin langsung olehnya. Wah, baik, terima kasih Bante. Oke, ya, nanti kita... Agar suasana lebih seru, Bante Dirapuno mengajak pemuda setempat yang telah lama bersahabat dengannya. Pemirsa, agar meditasi saya terasa nyaman, saya memutuskan untuk berganti pakaian dengan yang lebih santai. Saya disambut ramah oleh pemuda-pemudi setempat yang juga sudah bersiap melakukan meditasi bersama Bante Dirapuno. Sesi meditasi yang kami lakukan kali ini berkisar 30 menit. Sebagai pemula, kami difokuskan untuk memusatkan pikiran pada tarikan dan hembusan nafas yang tercipta. Tidak ada ketentuan khusus untuk posisi yang dilakukan ketika meditasi. Namun, menurut Bante Dirapuno, alangkah baiknya bermeditasi dalam posisi duduk tegak, tangan kanan berada di atas tangan kiri, begitu pula pada posisi kaki. Fokus tujuan dari meditasi kali ini adalah menciptakan rasa syukur atas kehidupan yang telah dimiliki, menghargai kesempatan hidup yang telah diberikan, dan menciptakan kesabaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Perasaan tenang dan lega sangat membekas di jiwa saya setelah selesai bermeditasi. Hal tersebut juga berlaku kepada Vivi Sebastian Pandiangan, salah seorang masyarakat desa yang beberapa kali melakukan meditasi bersama Bante Dirapuno. Ia mengaku merasakan perubahan batin yang lebih tenang setelah sering melakukan meditasi. Meditasi itu kalau menurut saya sarana untuk kita berefleksi. Meditasi itu sebenarnya mengajarkan kita menyadari, menerima, dan sekaligus sadar juga bahwa kenyataan ini tidak tetap, tidak kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini.
Pemirsa, pekerjaan ataupun rutinitas memang merupakan kewajiban yang tidak dapat seenaknya dikesampingkan. Tapi, jangan sampai kesibukan itu malah menggerus jiwa Anda dan menyebabkan kekosongan di dalam diri. Manfaatkan waktu luang Anda yang berharga dengan sejenak bermeditasi dan mengenal lebih dalam akan diri sendiri. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Nambela pamit, sampai jumpa.